HIPMI Kota Cilegon periode 2022-2020. Ya, alhamdulillah megah ya. Targetnya stakeholder banyak yang datang juga dari instansi pemerintahan, instansi industri, juga teman-teman Forkopimda dan OKP. Tadi ada berapa orang mohon jabatan yang dilantik? Sekitar 370-an ya. Orang. Ini pun jika nanti kedepannya kepengurusan saya tidak aktif, maka saya akan dengan tegas akan reshuffle. Ada apa lakukan apa bang ke depan? Ke depan, wacana kita akan memajukan HIPMI agar mendapatkan substansinya. Maka dari itu saya bilang tadi, jika nanti kepengurusan saya ada yang tidak aktif, ya dengan terpaksa akan saya reshuffle. Jadi dengan dilantiknya HIPMI hari ini, bukan untuk gagah-gagahan ya, tetapi untuk memajukan pemuda-pemuda yang ada di Kota Cilegon. Tapi kalau program unggulan dari Pak Ketua apa nih kira-kira? UMKM kah atau peternakan atau bagaimana? Oh, semua sektor. Semua sektor. Yang pasti Cilegon itu lebih ke sektor industri pertama. Yang kedua UMKM, yang ketiga peternakan ya. Kenapa saya bicara industri? Karena memang ada ratusan industri yang ada di Kota Cilegon. Dan UMKM banyak usaha menengah kecil yang harus kita support agar bekerja sama dengan apa khususnya BUMN ya, karena memang kader-kader HIPMI ini kebetulan banyak di posisi komisaris BUMN, terus kader-kader HIPMI banyak yang menjadi direksi-direksi di KS Group. Saya harap teman-teman HIPMI senior-senior kita bisa membantu UMKM Kota Cilegon lebih maju lagi, bahkan bisa nasional ya. Dan peternakan juga akan kita upayakan melalui sinergitas kita terhadap pemerintah agar pemerintah mengedukasi para peternak-peternak yang ada di Kota Cilegon. Karena apa? Di Cilegon ini banyak sektor pakan dan pangan. Artinya hulunya ada di sini, hilirnya ada di luar Jawa. Yang di luar Jawa saja profit, kenapa tidak yang di Cilegon gitu? Ya, salah satunya diinisiasi sama HIPMI Cilegon itu. Salah satunya diinisiasi oleh HIPMI Cilegon. Maka dari itu kita, saya benar-benar akan fokus di peternakan. Kebetulan kompartemen peternakannya saya tunjuk HPDKI, Ketua HPDKI Banten, Himpunan Pengusaha Domba Kambing Indonesia, Pak Ali Razan. Saya akan mencoba terhadap pemerintah Kota Cilegon agar peternakan di Cilegon ini diedukasi benar-benar serius. Apakah ada tujuan di bidang sektor pertanian? Nah, kalau pertanian kita juga akan seriuskan. Ada beberapa seperti golden melon itu ya. Itu juga kemarin belum saya kunjungi, tetapi kita sudah ada upaya membesarkan golden melon itu gitu. Pak, ini kan terakhir mau lebaran ya. Ada kasus PMK. Apa? Ada kasus PMK di Kota Cilegon. Nah, itu langkah dari HIPMI sendiri. Kita tidak tahu PMK itu seperti apa karena edukasi peternakan di Cilegon masih kurang menurut saya. Kita awam. Banyak yang membuka peternakan tetapi nggak tahu PMK itu apa. Kan itu kan hanya isu di sana. Di sininya karena peternaknya nggak banyak, jadi mereka bingung gitu. Gitu. Kita nggak bisa jawab apa terkait PMK gitu. Harapannya apa? Harapannya peternakan di Cilegon harus diedukasi oleh pemerintah Kota Cilegon sehingga peternakannya sehingga menjadi peternak yang berdaulat dan bermartabat.